Hey guys, welcome back. Balik lagi bareng gue Eko, dan kali ini kita akan bermain game horror terbaru kita, yaitu Poppy Playtime. Dan kali ini teman-teman, kita akan bermain game horror yang terbaru. Dan game Poppy Playtime ini juga baru keluar belum lama ya guys. Dan gue tahu beberapa YouTuber juga udah mainin game ini, tapi gue berusaha untuk gak ngeliat ya guys, supaya gue juga bisa main tanpa, ya supaya gue gak ada spoilernya lah. Jadi lebih seru mainnya guys. Alright, kita akan lihat seberapa serem, seberapa seru game yang satu ini. Dan langsung aja kita mulai untuk main game Poppy Playtime yang satu ini. Let's go! Dan setahu gue ini baru keluar chapter 1 ya teman-teman. Mungkin nanti ada chapter 2 dan seterusnya. A Tight Squeeze. Okay, dan kita akan bermain sebagai mantan karyawan dari Playtime Co. Mungkin ini perusahaan pembuat mainan ini ya guys. Dan ini gambar mainan kayak yang di covernya ya guys. Dan kita akhirnya kembali ke pabrik ini beberapa tahun setelah semua orang menghilang. Okay. Ini mulai berasa juga nih musik horornya nih. Let's go, new game. Videonya you are about to see tua ya guys. The most incredible doll ever invented. Tahun berapa ini? Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Aduh, sorry guys, agak nge-lag ya guys. Poppy Playtime! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect, thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can't... Wow, sorry guys, agak nge-lag. Terus tadi ada kayak distraction gitu videonya. Gue pikir karena nge-lag, kayaknya ini emang ceritanya gitu guys. Kayak ada interruption gitu ya guys. Ini apa ini? Wow. Udah dimulai nih, kayaknya ini serem. Langsung dimulai, langsung serem. Jadi untuk mengunjungi, jadi ada kayak dia bikin tour gitu ya guys, untuk datang ke factory-nya dengan harga 2,99 atau $3 per person. Alright. Selamat datang teman-temanku sekalian di game Poppy Playtime dan di Playtime Co. Factory. Ini kayaknya mungkin maskotnya ya, Escape to Pose. Okay, kita bisa lihat item, control, setting. Okay, kita coba lihat dikit settingnya. Tadi gua udah setting sedikit. Okay lah, tapi gua nggak tahu kenapa tadi apa nge-lag ya guys videonya. Dan ini kayaknya si monster biru ini atau boneka biru ini, gua nggak bilang monster lah ya, tapi agak serem juga soalnya. Ini mungkin maskotnya ya guys. Okay. Ada tape. Ini ada ini. Apakah kita bisa masukin tape nya ke sini? Ntar dulu, bunyi apa itu? Kayak bunyi kereta. Eat healthy like brown. Berantakan banget ya. Open the doors. Ada mainan guys. Kereta di atas sini. Berantakan bener ini. Boogie bot. Nice. Huggy. Candy cat. Ini beberapa mainan yang dibuat sama si Playtime Co ini ya teman-teman. Hancur. Ini tokonya kali ya, tapi udah hancur lebur. Boogie bot, ketendang. Bisa ketendang gitu ya. Oke, Huggy-nya pada kosong guys. Oke.
Oke, kita keluar dulu. Tadi kita lihat, oh bisa lari. Ini mungkin bisa kita ambil. Light Pier Closing. Aduh, oh bisa ngambil. Tap kita bisa view item. Oke. Bisa interaksi ya teman-teman. Ini, bisa. Memainkan sesuatu kah? Hi, my name is Leif Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high-quality toys and excellent childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. Wow. And that's one of the more tame aspects of our security system. No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Wah, kita jadi maling. Kita trespasser di sini. Kalau boleh kabur, gue pergi nih. Alright. Oh, ini kemana? Ada tangan. Oke, pintu ketutup. Oke. Alright. Mungkin nanti belum kali ya, teman-teman. Oke, kita coba ke tempat yang satu ini. Security. Poppy wants to play. Oh, ini si Poppy-nya ya. Ini. Ada binatang. Kucing. Staff only. To interact. Oke. Gua nggak tahu guys, mesti warna yang mana? Berapa tadi? Ada berapa? 1 2 3 4 ya. 4 warna. Ini merah, kuning, biru. Ada warna lain. Coba. Coba kita ke gift shop lagi. Ini bukan ya? Ini warna apa sih guys? Hijau, pink, kuning, merah. Itu bukan ya? Coba dulu yuk. Hijau, pink, kuning, merah. Sebentar. Waduh, ketendang dong. Maaf. Hijau, pink, kuning, merah. Wow, bisa. Oke. Terus gue nggak nemuin warna lain, ternyata nemunya warna kereta itu ya. Dan ternyata ini apa ini? Oh, ini biru. Pick up. Oke. Masukin. Ini apa lagi? Another video. Grab pack. Tangan. Oh, apa itu alat ini ya, guys? Kayaknya mirip warna-warnanya. Oh, bisa maju, mundur. Oh, kalau hold kita bisa grip objeknya. Oh, small object. Waduh, do not fire at coworker. This may cause injury. Oke, wire is conductive. Oke, berarti bisa jadi ada teka-teki listrik nih guys ya. Mungkin, gua nggak tahu, tebakan gua doang. Tapi dia bilang bisa konduktif, jadi bisa menghantarkan listrik si tangannya itu. Betul guys. Kok tapi cuma satu tangannya? Klik, lepas. Oke. Ini klik, lepas, tarik doang. Tapi kalau gua tekan, oke. Bisa gitu. Ini kalau gini, tarik, udah. Kalau yang ditekan, bisa bawa. Alright. Oke. Mekaniknya cukup gampang ya, guys. Oke, dan jangan-jangan. Oke, berarti next-nya kita bisa kesini nih. Waduh, keren sekali. Aduh, musiknya kok udah mulai gini. Uh-oh.
Aduh, baik-baik ya. Halo, hai. Dia hai gini guys. Gue mulai merinding guys. Oh ini si Hagi. Hagi yang tadi ini kan. Aduh, jangan bergerak ya bro. Hagi, oh iya dong. Ini si Hagi. Ah. Oh, kita bisa tos. Oke, tos. Iya, kita teman kan ya. Tos, alright. Ini apa ini? Hagi Wagi 1984. Oh, namanya Hagi Wagi, guys. Ah, oke. Why is it a bit of string polyester? Oke. Ini cuma ngejelasin tentang si Hagi Waginya. Kalau kalian mau baca, bisa di-post di sini ya, guys. Nah, silakan dibaca. Hagi, aduh, kok agak mengerikan ya. Ini tangan biru. Oh, ini ada merah juga. Berarti nanti kita bakal nemuin satu tangan lagi, guys. Sebelah kanan. Oke, kita coba ini dulu. Aduh, kaget. Ini power ke sana. Oh. Kebuka. Enggak. Tadi ada kelinting-kelinting kunci. Eitsa. Ada di sini. Aduh. Ini kalau diambil dia bergerak enggak ya? Yang bersahabat ya. Yang bersahabat ya, Bro. Udah. Aman. Ada di item. Sebentar, kok ada. Oke, ship. Bye-bye. Duh, kok gue takut dia bergerak ya. Oh, bisa dibuka. Hilang ya itemnya ya. Oh, betul-betul. Ini kuncinya buat yang ini. Iya. Eh, lagi. Wow, apa ini? Oh, si Dino, guys. Oh, berdarah? Ini darah siapa? Darah staffnya kah? I don't know. Tapi ini tempat kayak udah abandoned gitu ya guys. Ini listrik kali ya buat nyalain. Oh yang tadi yang kita lihat ya. Katanya bisa si tangannya ini bisa menghantarkan listrik. Alright. Peringatan. Remember. Do. Be kind to others. Baik-baik sama yang lain. Oke. Okay. Datang on time. Jangan bersembunyi di balik pintu untuk menakuti Late Pierre. Oke, okay, Late Pierre tadi yang di depan ya. Security-nya kali. Do not stay lewat dari jam 8 malam. Misuse company time. Temper, waduh, jangan ngotak-ngatik machinery-nya ya. Enter innovation wing without authorization. Oke. Okay. Waduh, ada pelan. Woi, gelap-gelap ini gak suka nih gue. Gelap sekali. Ini high voltage. Oke, okay, berarti kita mesti ngambil listriknya kah? Macem-macem. Ini, coba ini apa dulu nih? Apa banyak? Darah ya guys. Ini listriknya masih menyala. Oh, oke okay, kita tarik. Oke, okay, grab to divert the power. Oh, betul. Nah ini teka-tekinya ya guys. Aduh, duduh. Dan ini gua kesini. Ah, menyala. Coba. Apa ini termeter? Udah. Oke. Tadi powernya mati ya. Sekarang listriknya sudah menyala. Guys. Ada yang aneh nggak nih guys? Ini bukannya ada Haginya tadi di sini ya? Haginya kemana? Begitu nyalain power dia hilang. Waduh, jangan bilang udah mulai kejar-kejaran nih. Ada nggak ide nih? Wah, tidak. Belum apa-apa. Aduh, tapi gue belum dapet yang merah. Dan nggak boleh ke innovation room tadi ya guys ya, tanpa izin. Oke lah, janganlah kita kesini. Bisa. Oh, jadi ada power ya. Gue udah mulai bisa nge-scanning. Tadi kan cuma ngaktifin pintu sebelah. Haduh, make a friend. Candy Cat. Oh, ini tokoh-tokohnya yang tadi kita lihat di depan juga. Ada Candy Cat, ada robot, ada si Dino. Ada si kucing. Ya, ini Candy Cat. Aduh, ini ngapain? Oh, ada yang lihat gak, guys? Kalau nggak lihat mundurin dikit deh videonya.
ini ada tangan, guys. Nggak tahu tangan apa-apa sih, pokoknya bergerak ke sana. Aduh, jangan bilang gua harus ke sana dong nih. Coba ini dulu. Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh, stairway to hell dong. Staff only, caution, do not enter. Hai. Ini kalau game horror nih paling nggak enak nih, lorong kayak gini nih, udah gelap, panjang pula nih. Oke lah, YOLO lah guys, kita lari, YOLO! Aduh, jump scare. Oh, tidak ada. Oh, oke. Oh, cuman ada asap tadi doang ya. Oh, oke. Ini kita di ruangan baru lagi, guys. Oh, ini sih robot. Alright. Waduh. Kok pada ini ya? Ini tadi ada. Nah, kan tadi gue lihat ada kepala juga nih. Ini juga kepala dia nih. Apa ini tempat mainan rusak? Gak tahu juga, guys. Ini pintu bisa? Gak bisa. Nggak bisa interaksi juga. Oke. Okay. Oh, ini ada tape warna orange. Nanti kita coba cari, guys, ya, kalau ketemu ya. Tape warna orange. Nggak ada. Oke. Kita lanjutkan dulu, guys. Kita naik ke atas. Alright. Ini tempat apa lagi, guys? Remember to take breaks, Huggy says. Oke. Ini ada tangan bisa diambil kah? Oh, jadi item? Sebentar. Oh, betul. Terus item itu bisa dipakai di sini. Ah, bisa. Berarti gua harus nyari 3 lagi, guys. Udah dapat biru, ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Waduh. Oh, jadi nyanyi. Ini gue bisa turun gak nih? Coba ya, guys. YOLO. Oh, aman. Ah, ini ada nih. Handle with care. Oke, dapat 1. Waduh, ini shipment is highly fragile. Do not drop. Handle with care. Wah, si robot pintar juga nih. Oke, ini bukan. Coba, guys, kita cari. Apa nih? Ah, si itu ya. Tape-nya ya. Tape warna orange. Tersembunyi sekali. Untung kok kesini, guys. Waduh, dunianya gak ada kepalanya dong. Oh, bisa ditarik begini. Ah, nice. Oh, tadi kan kita dari atas ya. Gak bisa naik lagi. Berarti kita harus kesini lagi. Ah, betul-betul. Itu tempat mainin tape-nya. Oke. Sebentar. Kita cari dulu tadi yang si merah, kuning, hijau ya. Aduh, ini ada lagi nih. Ini kuning. Ada di mana lagi? Ini apa ini? Bukan. Oh, itu dino. Ini kucing. Ini. Gue bisa kesini? Oh, nggak bisa. Karena ada jalan. Ini bukan, tembus dong. Aduh, ada bunyi apaan tuh? Di mana, guys? Wah, nggak ketemu, guys. Oke, ulang. Ini kan gue dari sini, kita telusuri lagi jalannya. Gue belum nyari ke sini. Apa iya sesusah itu nyarinya? Mana dia nih? Halo, tadi udah ketemu warna apa aja? 1, 2 ya. 1 lagi berarti. Ini tadi udah merah sama kuning atau hijau. Coba kita ke belakang sini. Aduh. Game horror kenapa ngasih sempit-sempit begini sih? Selalu ya, guys. Jadinya agak lumayan menegangkan. Kok nggak ada, guys? Di mana, guys? Oke, sebentar.
Boleh nggak kita naik dulu? Atau kita mainin ini dulu deh. Kita play tape-nya dulu. Ada cerita apa, guys? Rich, where are they keeping Avery. The boxes? I don't know. I couldn't tell you. Huggy remember boxes. When maintenance left in a sweep of this place? No. Exactly. Nobody in this company knows what they're doing. Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place since they started flooding the storehouse with orphanage junk. Right. Ooh. I get it. It's a nice program and all, on brand. It's just hard to be happy about it when manufacturing's on our necks about it, because we can't find stupid hockey boxes! Rich. Oh, you're right. Emotional. You're right. It's for the orphans. I just wish there were less boxes. Anything less would be more abominable. Is that even a word? Abominable. Oh, jadi ini memang gudang ya guys, atau tempat pembuangan, dan ini juga tempat mereka untuk ngasih barang-barang buat orphan atau anak yatim piatu ya. Jadi buat disumbangin gitu guys. Alright, kita lanjutkan. Kita coba cari satu lagi. Oke, kita lari aja biar agak cepet. Kurang satu guys, ada di mana dia guys? Heh, kalian lihat itu Hagi. Oh no, tidak. Oh, yang merah belum ketemu. Wah, gua merinding sumpah. Ada si Hagi tadi di situ. Aduh guys, gua belum ketemu yang merah nih. Ada di mana yang merah? Hey, sebentar, gua cari lagi ya guys. Kita coba. Oh, ini dong. Ya ampun. Itu di atas itu gue gak kelihatan. Oke, gue naik lagi. Aduh, maaf ya guys, satu aja ketinggalan jadinya. Oke. Aduh, dia nongol lagi gak nih? Enggak, oke. Oke. Nice. Itu apa? Oh, itu tangan merahnya kita yang satu lagi ya kan? Ada tangan biru, ini tangan merah. Ambil. Udah kemana? Oh, dibawa ke sini. Oke, turun. Alright, yuk kita ke bawah. Oke. Ah, nice. Kiri, kanan. Oke. Di depan sana ada merah, biru juga, guys. Kita ke sini dulu kali ya. Salah. Kok tidak terjadi apa-apa? Gak terjadi apa-apa guys. Emang gak bisa tuh gimana? Satu, dua. Oh, bisa. Mungkin kurang tepat tadi. Aduh. Lorong kematian kah? Siap. Aduh. Grab to complete the circuit. Circuit mana? Oke. Oh, mungkin ada kayak wiring gitu lagi ya. Nah, ini yang kedua kali. Oke. Ini puzzle-nya, ini lebih berpuzzle ya guys ya. Horornya masih, jangan bilang masih belum guys. Ini horor. Nah, ini terus ke sini kah? Oh, nggak mesti ke sini juga. Ah, oke, kita turun. Ini doang kali ya. Sini ke sini. Oh, salah, mesti tangan kiri dulu. Ah, oke. Yuk, kita naik lagi yuk. Ini balik lagi ya? Oh iya, betul. Ini muter doang, ini kiri. Oke. Kita jatuh. Aduh, kayak nge-lag lagi. Bahaya nih, guys. Kanan. Oh. Oh no, dia jalan. Gua nggak suka nih kalau jalan begini, gelap pula. Suaranya tiba-tiba. Oke, apa itu? Enggak, bukan. Oke. Lampu nyala. Apa lagi? Aduh, lempar mainannya.
Terus kemana ini? Gue kemana? Oke, oke. Oke, ujuh, 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 ujuh. Oke, gue sampai ke tempat mana lagi nih? Alright. Needs power. Make a friend, need power. Gimana cara nyalain power? Nobody leaves without a toy. Oke. Fostering have adopt an orphan today. Oh, oke, siap. Oke, oke. Kita coba nyari power ya, listrik. Aduh, nge-lag lagi. Oh, ada tip lagi guys, ping. Nanti kita cari ya, ada di mana ya. Aduh, maaf nge-lag. Oke. Kita tarik. Ah, ini dia powernya. Oke. Satu. Oh, ini kita berarti mesti ke sini. Terus ke sini. Mana lagi? Oh, ini dua. Bisa enggak ya? Hup. Hup. Nggak nyampe. Coba dulu. Salah. Satu. Oke. Salah. Ke kiri dulu. Mana ini? Oh, mentok guys. Waduh, nggak bisa dong. Kalau gua ke sini. Bisa sih, tapi nggak nyampe juga guys. Nggak nyampe juga. Sebentar. Ini bisa di... nggak bisa. Nyangkut ya. Sebentar. Oh, bisa nih. Mesti dorong ke sana kan. Tarik lagi kah? Sebentar. Soalnya kita mesti bikin shortcut, guys. Apa itu? Oh, itu ada itu, guys. Ada taping. Ya ampun, dia tersembunyi dong di situ. Sebentar. Kita ambil dulu. Tanggung. Sebelum kita lanjutin puzzle-nya. Oke. Kita play dulu lah ya. Play dulu. Boleh lah, kita play dulu lah. Oke. Mana? Ada nggak dia? Item? Ada kok. Ah, oke. Ship. So, Stella, what made you want to work at the Playtime Co. Factory? Oh, pekerja ya? Pekerja di sini. So magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. Your body just gets older and older, and then you die. Poof! Human bodies just can't stay young forever. There's things though, like some trees that can stay alive even while being way older than the person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something, right? All right, I think we're getting a little off track. Filsuf sekali ya. Berfilosofi sekali dia. Cuma ditanya padahal gimana kerja di Playtime Co. Ya dia seneng jadi anak-anak, waktu jadi anak-anak, dan dia seneng untuk berbuat sesuatu untuk anak-anak di sini gitu ya. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Oh ya,
kalau kita udah jadi tua, oh jadi berfilosofi dia. Panjang kali lebar kali tinggi, guys. Tapi ya ampun, pakai jatuh. Tapi ada benernya juga sih. Ya, kita pasti jadi lebih menua ya, dan kadang-kadang ada pohon yang umurnya lebih tua dari orang yang paling tua sekalipun. Ya namanya manusia, guys. Pasti semakin tua, guys. Oke, aduh maaf gue jatuh ya tadi ya. Untung nggak metong. Oke, sebentar. Ini kita potong jalan ke sini. Oke. Wait, kita putar dulu. Oke. Terus kita ke sini. Oke, terus gue pencet ini bisa nggak nih? Tadi bisa kayaknya nempel. Oke, sebentar. Ini bisa ditarik gak ya? Sulit ya. Tuh, kalau ini gue pakai tangan kanan bisa gak ya? Harusnya bisa dong. Nah ini gue buat tarik yang ini. Bisa guys, tapi ini bisa ditarik sih sudah. Sebentar. Gak bisa guys. Gimana ya caranya ya? Oh tunggu, kalau misalnya gue nyangkut dari sini. Malah nyangkut di bawah. Oh bisa kiri kanan juga. Oh sebentar. Gua kepikiran satu ide. Alright. Sebentar ya guys. Sorry nih guys, gua mencari tekniknya dulu. Dapat satu. Oke. Terus gua ke sini. Oke. Bisa. Oke. Nah, berarti gua bisa ke sini. Sini gitu kan, nyala juga. Terus gua ke sini, belum habis kabelnya. Nice. Loh. Sip, udah ada powernya. Aduh kok dia kerincing gitu. Oke, kita turun. Tiba-tiba nggak ada lagunya guys. Gimana nih teman-teman? Apakah horornya sudah dimulai? Dia tadi kayak belum lah ya guys. Gue cuman inilah ya, kaget-kagetan aja sedikit ya. Ini berarti tadi need power. Ini kita bisa power on. Wow. Pencet. Gimana caranya? Gak bisa. Kaget gua, matanya terbuka. Ini tadi sih bisa nyangkut tangan gua sini. Betul. Oke, ada lagi. Itu apaan sih? Kepala, kucing, badan. Kepala, badan sama itu kali ya, tangan, kaki. Mungkin kucing kuning yang tadi kita lihat ya guys, si Candy Cat itu kali ya. Bisa jadi. Itu dikirim ke mana nih? Mau kesini diapain nih guys? Disatuin. Belum diwarnai. Betul guys, ini boneka kucing atau mainan kucing yang tadi kita lihat ya, baru diwarnain. Tadi kan putih polos ucek gitu ya, kan diwarnain. Nah, di sini di assembly kali ya, jadi satu supaya dia jadi kucingnya. Waduh. Kenapa di gepeng-gepengin? Oh iya betul tuh, di jalan di belakang tuh. Ini. Di scan. Ini quality checking kali ya. Dicek ada yang rusak apa enggak, ada yang salah pasang apa enggak. Interesting.
Oke. Ini bisa kita ambil. Halo. Oh, bisa. Bisa. Oh, jangan-jangan buat ini ya. Ah, nobody lives without a toy. Nice, betul. Aduh, gue mundur dikit, guys. Gak ada hagi-wagi. Kita kesini. Gak ada. Aduh, itu gelap, guys. Ada apa gak ya di situ? Aduh, kaget gue. Aduh, mundur. Ini, hagi-wagi. Kita kemana nih? Kita kemana? Aduh, ini kosong. Ini kebuka, oke. Okay. Aduh, gelap bener. Aduh, center. Aduh, ini kemana nih? Are tidak. Shush. No. Oh, tidak. Eh, untung ada belok kanan. Lari. Salah. Itu kayaknya nggak bisa, guys. Itu soalnya biasanya turunan. No. Lari. Biasanya nggak bisa buat naik. Turun, bro. Mana? Oi, mana ini? Danger. Ah, tidak. Aduh, suaranya makin dekat. Aduh. No, gua nggak berani lihat belakang. Ini nggak bisa. Yang mana ke bawah? Bener gak nih? Aduh, gua nggak tahu, guys. Gua hantam aja. Ah, tidak. Sini. Aduh. Ah, kemana ini? Kebuka. Aduh. Gua nggak tahu kemana. Stop. No danger. No. Lari. Loncat. No. Aduh, nyangkut. Aduh. Tidak. Ini buat apa, guys? Ini ngapain? Waduh. Untung bener. Gua asal nyoba aja, guys. Nyomot boxnya itu, guys. Dia jatuh. Aduh. Kaget beneran, guys. Dikejar-kejar sama hagi-wagi. Oh my god. Bisa sekali lolos gua. Sumpah, hoki banget itu. Hoki betul. Aduh, ini kita mesti ke flower situ ya. Ke bunga itu kah? Aduh. Ini kemana? Buntu. Oke. Aduh, jangan bilang nanti hagi-waginya naik lagi nih. Sedap. Wait. Oke. Oh, ini ada play tape-nya, guys. Cepat. Final log in relation experiment 1006. The prototype. Coordination and cooperation is evidently within his skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. His absence was a flaw in the scientific process, which should have under no circumstances been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those who are beneath us understand it or not. End of... What? Udah? End of... kayak melakukan penelitian ya, guys. Oke. Kita kesini. Ini kenapa pada digantung-gantung, guys? Dino. Si kucing. Si robot. Ini. Si kucing lagi. No, run, stop, go back, danger, turn around. Aduh, kalau bisa gua mau kabur tapi jalannya cuma ke sini, guys. Kok ruangan ini bagus bener. Ada wallpapernya. Wah, kita siap-siap lagi nih. Aduh, gua mau lari tapi kok takut. Gua mau pelan-pelan tapi juga takut. Ya, kita pelan-pelan aja, guys. Hmm.
Ish, aduh kaget. Ini dorong, tarik, gak bisa. Rumah-rumahan, ini tarik, gak bisa. Oh, oke, siap. Waduh, pintu berwarna merah. Cahayanya udah mulai merah. Let's go. Itu Poppy-nya, guys. Kain, bantal. Lampunya seperti itu. Aduh, bonekanya mah agak menyeramkan ini ya, guys ya. Buka mata. Apa yang terjadi? You opened my case. Oh, udah selesai? Habis? Wah, jijik guys. Walaupun baru sedikit chapter 1 habis, tapi baru chapter 1 aja udah, waduh, udah lumayan nih. Dan dia lebih banyak di chapter 1 ini ya, gue gak tahu nanti di chapter 2 dan seterusnya, tapi chapter 1 ini lebih banyak puzzle-nya ya guys, dan okelah puzzle-nya, not bad, gak terlalu susah juga, tapi gak terlalu gampang juga gitu. Perlu ini aja sih, presisi aja, perlu tahu gimana caranya, khususnya yang wiring tadi ya, apa, listrik ya. Kaget bener tadi ada si Hagi-Wagi, untung gue gak ketangkep. Baru kali ini guys gue gak metong main game. Dan gue bisa lari. Ya refleks aja sih, gue tadi bisa belok kemana gue belok, jalan kemana gue jalan gitu aja. Tapi GG guys, ini sih apa, jumpscare-nya lumayan lah. Oke lah. Jadi gue rasa chapter 2, 3 dan seterusnya, chapter 2 dan seterusnya gue yakin pasti akan lebih menyeramkan lagi, akan lebih mantep lagi. Selesai kah? Oke. Berarti sampai di sini guys untuk si Poppy Playtime chapter 1 ya teman-teman. Kita belum ada chapter 2-nya lagi. Nanti kalau ada chapter 2-nya pasti gue mainin lagi, dan mungkin chapter-chapter berikutnya juga. Karena ini game seru juga guys. Memacu adrenalin juga sebenarnya. Jadi ini worth untuk buat kalian mainin. Gue akan share link-nya di description di bawah untuk kalian coba kalau kalian mau download. Harga juga gak terlalu mahal, di bawah 100.000, jadi masih bisa buat main. Ya siapa tau kalian mau merasakan kengeriannya ya, keseramannya dan jumpscare-nya. Oke loh. Alright, thank you banget udah temenin gue main game Poppy Playtime yang satu ini. Dan semoga ini menghibur kalian. Jangan lupa untuk kasih like, share, dan komen kalau kalian suka dengan video gue kali ini. Dan pastinya jangan lupa untuk subscribe ke channel gue ya guys, untuk dukung gue terus. Alright, thank you banget buat kalian udah nonton video gua kali ini, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Eko, signing out. Bye now.